Here we go again. Nope, it's time to move on. Memulai perjalanan yang baru bersama dengan 3 top model Indonesia. Menjalani tantangan baru yang belum pernah mereka hadapi. Who are they? Who are we? Girl squad, are you ready? Let's go! Mana monitor? Mana makanan kambingnya? Tipu kan Niki. Sabar. Sabar, bisa sabar enggak sih di orang? Ada gajah, jerapah, ini zoo ada semuanya, tahu nggak? Nggak mau? Gak ada kerjaan lah entah, masa kita ngasih makan hewan? Lo main ngapain ya, jadi kayak gini, banyak tuh kerjaan yang lain. Enggak. Nah, hewan tuh bau pol, nggak mau aku sebut. Bukan, baru nyampe, mereka udah komplain-komplain, udah nggak mau keluar mobil, susahin aku. Queen Boss udah deal sama klien kita, dan hari ini klien kita mengganti para asisten zookeeper. Ngerti? Mau nangis? But that is what Girl Squad is all about. Kalian cuti, kita yang ganti. Jadi buat para warga Indonesia di luar sana, karyawan kantoran, babysitter, chef, pemadam kebakaran, abang-abang pembersih gedung, cleaning service, apa aja, siapa aja. Kalian kenapa overthinking cari-cari alasan untuk cuti? Kan ada kita. Now, untuk semua yang mau hire kita, langsung aja DM di Instagram @netverse.id. Nanti Queen Boss akan balas itu semuanya dan kita akan gantiin pekerjaan kalian. Nah, gimana? Gimana rasanya dong? Ayo sayang, gimana? Nggak usah sedih-sedih banget tuh. Iya, apa lagi? Iya, apa? Wes sampai sini kok ya. Jauh-jauh mau balik ya, jauh ya. Wes ayo lakukan sekarang. Yo, wes ayo. Tadi mau nangis, sekarang semangat. Girl Squad monitor. Ya, Queen. Kalian sudah ditunggu di zona Afrika. Hah? Afrika, Afrika di mana? Naik apa, Pak, ke Afrika? Naik jet bus MR. Yes, Queen. Kita OTW. Bye-bye. Bye. Pagi. Halo. Wah, jadi pagi ini kalian sudah di hire untuk menjadi asisten zookeeper di Royal Safari Garden. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta. Di sini saya sebagai zookeeper di Royal Safari Garden. Sebelumnya kalian udah tahu zookeeper itu tugasnya apa? Enggak. Nah, tahu. Jadi zookeeper itu tugasnya pertama ngebersihin kandang satwa. Bau ya kak? Ya gitulah. Hewannya apa? Hewannya apa aja? Nah, hewannya itu ada zebra, ada burung, ada juga reptil. Reptil lagi. Nah, selain nggak bersihin kandang satwa, kalian juga harus mempersiapkan makanan untuk satwa tersebut, oke? Dan body checking seperti itu, oke? Siap? Sehat. Ya, siap-siapin. Oke, are you ready? Yuk, let's go. Let's go. Ayo, let's go. Sabar. Mau OTW ke kandang Afrikanya, ya kayak penasaran sih ada apa ya di kandang Afrika. Biasanya Afrika itu terkenalnya sama onta gak sih? Jadi kayak aku mikirnya sih ada onta, kan di padang pasir, di gurun gitu kan. Jadi kayak ya gak sabar aku ketemu onta.
Jadi ini tugas pertama kalian untuk membersihkan kandang dan juga membersihkan satwa yang ada di area African Village ini. Ya, bersama Mas Asep. Jadi nanti kita bagi tugas aja nih Mas Asep. Oke, baik. Ya, dibagi dua tugas. Untuk Kak Paula membersihkan lama dari kotorannya di yang ada di tubuhnya ya. Sendirian. Iya, sendirian. Aku dapat tugasnya disuruh grooming lama. Ya enggak tahu bentuknya lama tuh ya apa. Udah lah bisa santai aku tuh kayak pasti iso gitu loh mikirnya. Dan untuk Kak Marella dan juga Kak Berlian membersihkan kandang nyala antelope. Hah? Bersihin pupuk kambing? Ini parah sih. Aku mending mandiin atau ngasih makan atau ngapain lah. Pokoknya aja bersihin pupuk lah, gila ta. Popo tugasnya cuma lusus lama. Aku sama B disuruh bersihin pupuk kambing. Kayaknya udah gak sabar nih pengen dibersihin ya. Kamu belum buat anak sih, makas banget sih Pak. Ambil sendiri. Salah. Oke, yuk sekarang kita mulai. Sudah tahu ya tugas-tugasnya. Oke. Stop. Marah. Nanti diludahi. Tiba-tiba lamanya itu kayak nyosor-nyosor kita gitu loh. Kayak ini ngapain ini? Kita bawa ember terus dia kayak langsung bringkas ngambil makanannya kayak. Kandang, I lihat joroknya kambing-kambing ini, mereka nggak pernah piket ya. Agak-agak joros ya, ini kambing-kambing. I marahin nanti. Oke, Marella dan juga Brilian, ini namanya Nyala Antelope. Nyala Antelope ini spesies kambing yang berasal dari Afrika. Ini disebut sebagai kambing gunungnya Afrika. Jadi tugas kalian di sini akan membersihkan area ini. Apanya? Oke? Pesesnya. Hah? Bagaimana? Sudah siap? Wah semua Atau mau coba dipegang sambil dicium dulu aromanya? Silakan. Pakai tangan. Eh sumpah. Hah? Bebe. Hah? Bersihin pupuk kambing. Ini parah sih. Kenapa hidup aku gini banget? Untuk jadi pegawai tadi aku harus gini banget ya. Pak, ini kurang panjang, Pak. Pak, harus diajarin, Pak. Gimana caranya? Biar kalian men-challenge diri kalian sendiri. Ayo langsung aja, yuk. Sekarang, ini dibuang kemana? Ya, ini buangnya kemana? Dibawa. Dipegang dulu aja. Jangan, marah sepatumu kotor. Iya, dipegang pakai tangan sama aja. Jangan diinjek. Itu kayak batu. Perkenalan. Enggak sih. Kamu itu keras. Gajah. Mar, cuman Mar. Pak, tolong Pak. Yuk dibersihkan. Ambil yang banyak. Bersihin be. Tolong. Bersihin be. Iya deh. Kayak batu sumpah. Bersihin, Be. Makasih ya, Be. Tapi sebenarnya enggak usah pakai tangan juga sih. Aku ada pengkinya sama sapunya. Pakai ini aja. Biar lebih mudah. Kalau pakai tangan agak lama. Mending sapu aja gitu. Biar lebih cepat ya. Oke? Okay? Terima kasih. Lagan. Sudah mau. Aku sih enggak ada terima kasihnya ya. Aku tiwas megang kupe pakai tangan, ternyata di prank. Mereka ngasihin kita sapu. Terus kayak kenapa enggak sapu aja dari awal? Bagus, lebih ringan. Bagus, B. Bagus. Monggo, tolong, kamu bantu ambilin terus masuk ke sini. Monggo, B. Ya Allah, tak injek. Bagus, hebat kamu, B. Kamu zookeeper yang hebat.
kasih. Kamu suci paling hebat. Mar! Mar, ikut tai semua, Mar. Marela, Marela. Jangan main-main, Marela. Marela, jangan bercanda mulu. Belian. I'm moving. Agap. Oke, saya mau biru. Coba. Aku udah banyak. Agak sebar aja. Ayo banyak-banyakan, ayo. Oke, paling banyak. Lu mau banyak-banyakan tai. Ayo banyak-banyakan, ayo. Mau banyak-banyakan tai kambing. Ini kayak kismis. Mar, kamu tahu kismis gak? Ayo, sayang. Mar! Ini pup kau. Ini pup kau. Lihat dong pup kau. Lihat joroknya kau. Lihat ini. Dia bisa nyeruduk. Kenapa dia lari? Soalnya dia gak mau lihat pupnya diri sendiri. Itu singgasananya dia. Ini itu yang jantan, kalau yang betina yang kayak gitu. Oh, gak ada tanduknya. Sama spesies. Sama spesies. Jadi ngebedainnya kayak gitu. Football. Mar. Ayo, ayo yang lebih. Kalau Andrea sini kau. Weh, kapok. Untung aku gak dapet bersih-bersihin. Lihat nih. Ya bersih, aku jadi queen boss ya sekarang. Iya. Gitu aja ngomel-ngomel. Ih, gak apa-apa. Ayo abang-abang. Ayo, paling lama bersihnya. Cepet. Ini ya sebenarnya. Aku sih, Mar yang dapet reward nanti. Kamu gak ngapa-ngapain. Ayo lagi nyari. Aku lo mau bersihin. Semua itu pup, gak usah dicari. Kita udah dikasih pekerjaan untuk bersihin pup-pup, terus si satu anak Surabaya ini manjat-manjat, berisik. Bikin aku lebih pusing. Mereka tuh kerjanya kayak lama gitu loh, ngomel lah ya. Jadi kayak ayolah, maksud bersihin lo kayak gini gak bisa. Biasanya lo bersihin lo dari rumah karantina, harus mandiri. Maksud kayak gini tuh gak bisa, cupu banget. Kayak ya tak ceng-ceng lah, cepat. Ih, tak jatuh lagi. Enak ya jadi bos. Aku boleh jadi queen bos aja enggak? Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh. Mau jadi queen bos tuker job desk boleh enggak queen? Enggak. Abang-abangnya kamu ya. Endel banget ya. Abang-abang enggak ada yang endel, Zai. Diserodok kon Mar mari ngene. Belakangmu itu loh siap nyeruduk kamu. Ya aku takut yang itu. Skornya minus buat Marela sama Berlian ya, Queen. Ya aku banyak nilai ya. Nilai plus buat Paula, Queen. Lu gak ngapa-ngapain, Beb. Aku kan monitor. Udah bersih belum? Diam kau. Gimana nih? Kerjanya? Kerjanya oke. Luar biasa. Ya, Berlian ya. Dan Marela. Luar Rewel biasa. Gak masuk. Rewel gak sih? Wow! Wow! Aktif ya, Bun? Ya, bagus. Pekerja keras sekali. Keduanya. Iya. Oke. Okay. Sekarang tugasnya Paula udah siap? Siap. Oke, sekarang tugasnya Paula tadi membersihkan lama ya? Iya, betul. Oke. Yuk, langsung aja yuk. Aku sih nggak banyak ngomel, nggak kayak kalian ya. Oke, let's go. Let's go. Lamanya terus, Pup. Yang pertama, kamu harus pendekatan dulu sama lamanya. Yaitu kasih makan dulu. Kalau udah dia udah senangan, nanti dia akan di dekat kamu, kamu jadi lebih mudah ngebersihinnya kayak gitu. Mas, pinjam sarung tangan boleh enggak? Ini enggak bisa. Kalau pakai sarung tangan dianya takut. Ya ampun. Meskipun itu bukan pup, tapi ya at least dikasih sarung gitu loh biar enggak bau. Tapi dia enggak mungkin gigit kan? Iya, enggak mungkin. Oke, kalau gigit. Kamu kasih satu-satu aja. Oke. Okay. Nah, gitu. Me, sini me, me. Oh, sabar me. Terus kamu lihat yang nempel nih, pupnya tuh. Oke. Oke, me. Ya. Oke. Kamu boleh taruh aja deh. Jadi kamu biar lebih mudah ya. Nah, gitu tuh yang nempel. Nah. Mas. Ini kotor sih mas, jujurnya. Masih sengaja kan ngeprank aku. Wow! Wow! Mas, aku nggak ngapa-ngapain lo mas. Yeah. Aku bukan ancaman lo ya, aku bersihin lo kamu lo ya. Ada depan, ada depan. Jangan. Di depan, di tengah. Nah itu. Ayo po, di sini ya coba. Dia ngerem, nggak suka itu. Itu yang di bawah, yang paling bawah itu. Yang mana? Jongkok, itu. Jongkok. Lihat-lihat bawah. Oh, bawah ya. Cilupa. Yeah. Oh itu
muntah. Anjir. Ya, jangan. Itu baru bersihin. Itu udah masukin lehernya. Ya, lihat aja. Enggak apa-apa deh, aku mau cobain. Ya, ya. Tapi enggak ditendang kan? Nanti takut. Kayaknya takut. Jangan. Ya, yang depan aja. Oh. Ya. Anjir, masih paham. Jangan belakangnya ya. Anjir. Pentung lu ya, sumpah. Sakit anjir. Jangkrik kok. Sakit banget, Pak. Jangkrik. Aku lo mau bersihin opo-opo. Takut aku. Pas aku lagi bersih-bersihin rambutnya itu ada yang gantung di bawah grindil-grindil gitu toh. Nah terus aku kan ambil, pelan aku tuh ngambil, klak langsung dicak. Jangkrik loh ya, apa sih? Aku ditendang loh, aku tuh suaket sumpah. Baru kali ini aku ditendang ambil lama. Aku langsung muangkel loh, aku kayak langsung mau nangis. Iya tak tahan-tahan, malu banget loh ya nangis pada saat itu. Ya malu juga be keeper ya, aku kan mau dapat poin plus lah ya, at least biar dapat reward nanti. Paula ditendang sama lama. Tendangnya keras lagi. Dia ngapain dari belakang? Aku tuh mau ngambil pupe, sumpah. Aku lu kayak mau menolong deh, biar ketemu pengunjungan yeah. Ibarsti. Yeah. Kan tadi lu tak bantu yeah. Gak mau. Kamu ketemu cowok, lu diginin patahnya, lu pasti tendang dia kan? Maksudnya itu bukan cowok ya, itu hewan. Nah, jadi kalau kita handle satwa liar itu, kita tetap harus... Oh, jadi dia liar. Jadi harus tetap mendengarkan instruksi arahan dari kiper, karena kan kiper yang tahu gerak-gerik mereka, dan walaupun mereka jinak nih, jinak dengan kita manusia, tetap naluri alaminya itu masih ada. Jadi dia ada area-area tertentu yang nggak bisa kita deketi, seperti tadi area belakangnya gitu. Oke, sekarang kita ke Pulau Reptil, itu tugasnya untuk Kak Marella dan juga Paula. Reptil. Dan untuk Kak Berlian itu tugasnya kita langsung ke tamu ya tentang zebra. Iya. Yeah. Oke. Okay. Zebra apa? Zebra. Mungkin langsung aja ya kita ke tugas yang selanjutnya. Oke. Okay. Okay. Are you ready? Ready. 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 Terus udah selesai bersihin lama kambing itu ya. Akhirnya pas mau keluar minta maaf dulu. Sorry ya kelamanya. Nah ini namanya Molly, ayo minta maaf. Molly, sorry ya, gak bermaksud. I love you so much. Jangan marah sama aku, jangan dendam ya. Jangan hantuin aku nanti di mimpi ya. I love you, bestie ya, bestie. Kita pose dulu dong, 1, 2, 3. Jadi untuk zebra itu dia satu spesies, satu keluarga sama kuda. Cuman bedanya kalau untuk kuda zebra, dia memiliki warna motif hitam putih kayak gini. Tapi untuk warna dasarnya, warnanya itu adalah hitam. Si garis putihnya ini sebagai mantau pendingin. Makanya kalau cuaca panas kayak gini nih, yang putih ini menyerap jadi suhu dingin. Jadi mereka tidak merasa kepanasan, seperti itu. Oh, yang putihnya? Yang putihnya. Dan kenapa untuk zebra ini nggak bisa ditunggang? Soalnya otot tulang punggungnya ini nggak sekuat seperti kuda. Kuda. Jadi kalau kita paksakan untuk ditunggang, jadi bisa lentur ke area perutnya. Jadi bisa patah. Aku tuh kebagian buat serving pengunjung di kandang zebra. Ini aku harus mengedukasi pengunjung asli. Tapi untungnya Mas Asep ini ngasih tahu aku informasi tentang zebra ini supaya aku bisa mengedukasi pengunjungnya dengan benar ya. Jangan salah-salah ntar. Bantu ya, berlian. Silakan. Oke. Halo, zebra. Ada namanya siapa? Miracle. Kenalin, ini namanya Pristine. Bilang hai Pristine. Iya. Nah, ini apa kok? Ini zebra. Nah,
warna putihnya ini lihat coba warna putihnya. Kasih lagi. Kasih lagi. Ini warna putihnya itu buat pendingin dia kalau lagi kepanasan. Oh. Nih. Nah, coba lihat. Nah, kalau dia kalau makan itu bibirnya mangkep duluan baru ke giginya. Lucu. Oh. Lucu. Datang mengunjung aslinya, anak kecil, terus aku harus mengedukasi. Terus informasi yang tak ucapkan harus benar ya. Anak kecil tak kasih informasi salah, terlalu bahaya ya. Kasih lagi. Kayaknya lapar ini. Kasih. Wih. Ih, kamu berani. Pinter. Ya, lapar ya? Kuda ini? Kuda. Zebranya ini nggak bisa dinaikin, nggak kayak kuda. Ya? Iya. Karena kalau kuda kan tulang punggungnya kuat, kalau ini tuh nggak sekuat kuda. Jadi nanti kalau dinaikin, tulangnya patah. Oke deh. Bye-bye. Oke, thank you Miracle. Thank you, Andi. Bilang, thank you Pristine. Bye-bye. Oke, tadi Kak Berlian sudah berhasil memberikan edukasi dan juga ngasih penjelasan ya ke pengunjung. Nah, sekarang giliran kalian. Sebelum memberikan si reptil ataupun ular itu ke pengunjung, kita harus pastikan ular tersebut dalam keadaan bersih. Nah, di sini sudah tersedia ada air hangat dan juga lap ya. Dan ular tersebut dimandikannya tidak setiap hari, hanya seminggu sekali. Jadi mereka seminggu sekali baru dimandiin. Kayak bebe dong. Ular nggak mandi. Kayak bebe dong cuma seminggu sekali. Ajar. Oke, siap? Siap. Oke, Mas Adam? Ya, dia aja yang siap ya. Manja ya nih binatang-binatang. Nggak bisa bersih, nggak pernah piket. Aku sih nggak takut, kan ada Marella. Jadi yang tak korbankan sih pasti Marella. Jadi kayak Mar-Mar kamu duluan. Dan aku tahu dia pasti lebih berani dari aku. Jadi aku sih santai. Biar ularnya mandi sendiri aja kak, itu kan sudah masuk. Nah yuk, silakan siapa yang mau coba? Marella dulu lah. Marella dulu. Cayang-cayang. Berat ya tuh cayang, habis makan ya? Karena aku udah sering pegang ular, bersahabat sama ular, you know. FC Oguana kan si cantik ini. Jadi kayak ya udah nggak geli. Lucu. Nanti aku ajarin cara mandi sendiri ya nak. Nah, kepalanya kasar lu. Tadi mau minum ya. Jangan kasar. Haus. Sayang. Dia jangan ngadep aku di sini. Sayang. Dia enggak mau masuk, Beb. Enggak masuk. Airnya ke atas. Di itu aja, disiram-siram aja. Oke ya, kamu pegang. Aku yang siram. Agak-agak tegang ya. Boleh disiram gini langsung. Jadi kita ngikutin gerakan dia aja. Jangan dilawan. Nah. Paula silakan. Paula silakan. Ini jangan sedikit. Enggak apa-apa. Pegang kepalanya. Sip. Kayak ngutek baju aja. Ini lebih aktif ya. Dia kan diem ya, ini lebih aktif. Mar, anjir, menggeliat. Benar. Aku gak berani kena mulutnya, nanti aku digigit. Aku aja baru tahu, Lek, ulariku mandi. Ular lo sisian, apa sih mandi? Lek, kita manusia kulit mandi gak apa-apa. Sapi, kebo mandi gak apa-apa. Ular mandi, apa ya? Kayak sisi, kayak gak kaca deh, masih disikat-sikat itu. Setelah dapat informasi sama lead zookeeper-nya, aku dan Paula siap untuk mengedukasi pengunjung-pengunjung ini dengan informasi yang benar. Karena sebagai zookeeper kan aku yang ngasih informasi, jadi aku nggak boleh salah ngasih tahu informasi ya. Kasian dong netizen ini, misalnya aku ngasih tahu salah, terus zookeeper-nya sama Paula. Lah, Paula aku tetap song kayak gini. Itu boleh lihat ularnya nggak, Kak? Boleh. Itu bisa nggak?
Ini gak berbisa, tapi gigi. Ini namanya ular apa, Kak? Ini ular jagung, soalnya... Iya, corn snake, ular jagung, soalnya suka makan jagung. Salah! Enggak, ini... Makanya makan tikus. Oh, makan tikus. Ya. Dia disebut ular jagung karena... Dia tuh berkamuflase di jagung, gitu. Iya, ini kan jagung warnanya kuning sama oranye. Jadi dia cari mangsanya tuh di kebun jagung. Bener kok? Bener. Umurnya satu bulan ya? Oh, satu bulan masih segini. Oh, masih kecil ya? Iya, ini boleh dicoba. Boleh deh, Kak. Gak gigit kok. Iya, bersih nih. Iya, kau sebelum ketemu pengunjung-pengunjung yang cantik dan ganteng ini harus mengkilat dong. Dia mandi seminggu sekali. Iya. Bertelur belum enggak? Ular ya? Pastinya nggak tahu ini gendernya cewek atau cowok masalahnya. Apa ya gendernya ya? Masalahnya pada jomblo. Iya. Udah, mau aja jomblo aja deh pasangan. Iya, cari dong mas. Ya boleh deh. Oke deh, Kak, mungkin itu aja. Kita mau lanjut lagi. Yang ini nggak mau. Enggak, takut yang itu. Yang ini coba ini, iya, coba aja. Enggak, coba digit itu. Enggak. Itu lebih gede loh, Kak. Tapi dia diem nih loh, dari tadi berisik, enggak bisa diem ini anak. Wih, berat juga yang ini. Iya. Kakaknya juga mau yang ini. Nanti foto bareng. Nanti bisa bilang ke teman-teman kamu pegang ular. Iya. Bisa langsung masukin Instagram. Iya, bisa masuk TikTok. Iya. 1M nanti enggak digunakan. Enggak apa-apa. Jadi pegangnya itu gini. Enggak gigit. Nah. Oh, maaf ya, Kak. Ini aku biar. Pengunjung cewek ini mau nyoba pegang ularnya. Lah, ularnya kok mencolot? Lah, aku langsung bengok. Ya kan aku kan berusaha stay calm, tapi ternyata keceplosan nih teriak. Namanya juga manusia ya, mau ditahan sekaget apapun, nek wis kaget ya pasti bengok. Ah. Ya, ini Gina kemana ya? Ini. Gina. Gina. Jadi belt kamu Gina, ya. Gina explicit 21 plus. Oke, okay, udah. Nah, coba aja. Oke, let's go. Halo. Hai. Kakak mau ular ya? Iya, mau lihat-lihat. Dijual. Kalau itu ular apa, Kak? Ini ball python. Piton. Oh. Mau pegang? Gimana? Sebentar. Kepalanya dipegang. Ya. Ini jadi mahkota, Kak. Wow, ini kayaknya gagal nih. Itu kan bisa jadi mahkota. Oh gitu, iya. 15.000 nego. Ini pegang aja. Kalau piton tinggalnya biasanya di mana, Kak? Di mana-mana. Di batu, soalnya ini. Di Bali, di beling. Enggak, ini tinggalnya tuh di batu-batu. Di seminyak. Makanya berkamuflase. Di senoparti juga ada. Terus ularnya? Gak apa-apa mas, gak gigit kok. Gak serius. Gigit. Jadi, ini lidahnya kayak gini. Dulur karena jomblo nyari pasangan. Oh. Gak usah gombal terus ya Mar ya. Muak saya dengerin Anda. Jadi lidahnya menjulur-julur itu karena matanya tuh rabun jauh. Jadi dia itu agak buta. Nah dia itu meraba-raba, makanya dia tuh melata pakai lidahnya, gitu. Matanya masih normal kan? Alhamdulillah, masih normal. Alhamdulillah, oke. Ini maaf ya, mas, dia biga bener kok dia. Ya, apa-apa. Ya, aku jelasin tuh lumayan lah, timbang Marela. Marela nganggepnya guyonan. Lancen arah ini di KB dijadikan dagelan, BDE dibohongi, BDE. Lah, aku ini serius, Mar, tapi Marela sih ngajak guyonan terus. Ingat ya, Queen Boss, yang salah ngasih informasi itu Marela, bukan aku. Udah kan mas? Udah ya, cukup kan? Udah. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Apa ya? Sebenarnya saya masih penasaran sih, Kak. Cuman kan saya... Halo, monitor! Ya, Queen Boss. Yes, Queen. Kenapa kalian pas pengunjung mau pergi? Itu Marela sih, Queen. Bukan aku. Mereka mau lihat jerapah. Saya kurangi poinnya. Mar, gara-gara kamu anjir dikurangi poinnya. Aku informasi semua benar. Enggak, aku lebih benar kok. Kamu dari tadi peres kok. Aku tuh ini, dia nyari.
Cukup kan mas penjelasannya? Bisa bilang ke Queen bosnya, ini penjelasannya Paula dan Marella bener semua gitu. Ini penjelasannya fakta semua kak, bener. Iya. Anjir. Woi, Beb, gak usah gitu. Nakal. Pas aku lagi mengedukasi pengunjung-pengunjung ini dengan informasi yang sangat-sangat benar. Ini ular yang damai, adam, si manja. Tiba-tiba masuk ke kantong. Nyari apa gak tahu, soalnya aku gak ada apa-apa di kantong. Jadi kayak dia agak-agak malu deh sama pengunjung. Marella, Paula, monitor. Ya. Yes, Queen. Pa. Kalian sudah melakukan tugas dengan baik. Silakan pergi ke animal show. Animal show? Animal show-nya di mana ya, Queen? Cari sendiri. Oke, yuk, Mar. Cari, yuk, Mar. Masuk. Cari peta, yuk. Oh, iya, mungkin di situ. Di situ kayaknya. Yuk. Mana ya Marella Paula? Katanya ke Pulau Reptil. Mana? Berlian, monitor. Yes, Queen. Waktunya untuk menuju animal show. Kamu sudah ditunggu di sana. Oke, siap, Queen. Pertama burung tuh kayak ya wis lah burung enggak ada yang gigit. Ternyata burungnya sebesar itu. Marella yang takut, aku jadi kayak ikut takut. Nah, di sini nanti Girl Squad harus mendengarkan instruksi dari kipernya dan tugas kalian itu hanya 1 jam. Ya, di mana nanti kalian akan dilihat oleh banyak penonton di sini. Aku lihat nih burung suka mondar-mandir, enggak bisa diem. Ya aku takut kayak dia kalau di atas aku nanti pupuk. Cengkram enggak apa-apa, tapi kalau pupuk, soalnya dia kan matanya kayak dendam ke aku gitu. Nah, nanti kita akan animal training conditioning. Jadi selama ini kan kita dicap goreng. Sangat sensitif ya kau. Ketika melatih, nah kita ada training conditioning di mana kita akan melatih satwa tersebut dengan sukarela. Kukunya tajam nggak? Itu maksudnya udah merah-merah semua kayaknya. Nah, itu salah satu tantangan buat kalian. Oke. Challenge kita tidak akan berakhir di NTM. Setelah zookeeper yang jelasin, terus Marella sama Paula ini tak kira paling berani ya. Ternyata aku yang paling berani. Ya wes aku aja yang duluan. Jayan. Astagfirullahaladzim. Lompat. Wah. Oke, tangannya lurus. Wala. Burungnya tuh kayak berat banget. Terus dia tuh nyengkram aku sampai kayak merah gitu loh. Tapi ya wes lah nggak semenyeramkan itu. Tapi Paula sama Marella kayak keren. Gantian. Ya Paula, gantian. Ayo, Ajar. Gue mewakili kita semua. Oke, siap. Gimana mau latihan nih, mau perform gimana kalau ngumpet gini, ayo. Yo, siap. Anjuk. Kamu dikurangin 1 pisang. Oke. Ya aku dari dulu kan takut burung ya. Takut banget sama burung. Pasti coba
Oh gitu. Oh cuma gitu. Oh ya udah. Ternyata kita tuh diajari trik lain. Burungnya tuh nggak cuma bisa hinggap, tapi dia itu kayak bisa masuk lingkaran gitu loh. Terus aku lihat burungnya kayak, ini keren pol. Re, ini makanannya. Makanannya pisang. Detektor, nggak bisa di barang guys. Si suka. Oke. Oh my god. Oke, tadi kalian sudah berlatih dua trik sama burung rangkong dan sudah saatnya kita untuk prepare untuk tampil di depan banyak pengunjung. Oke, siap? Oke, sekarang kita prepare dulu ke backstage untuk prepare show karena sebentar lagi. Girl squad monitor, girl squad monitor. Ayo. Hah? Yes, Queen Boss. Yes, Queen. Berikan yang terbaik dan jangan kecewakan penonton. Tidak pernah, Beb. Yes, Queen. Oke. I will try my best. Kayakmu in English, Pak. Ngomong bahasa Jawanya. Next-nya kita dikasih tahu kalau kita bakal show. Show banyak sih bareng. Emang baik banget anjir. Ya. Enggak apa-apa. Kayak usmoran besok gue anjir. Enggak apa-apa, kan kita muka udah cantik. Kita salah, mereka enggak akan mikirin burung. Pikir burung bangkrut kita sih. Makanya, enggak jawab Pak kamu. Ayo kita tos dulu. Apa, Mar? 1, 2, 3. Girl squad. Yes, queen. Terus pas aku lihat pengunjungnya itu makin banyak yang nonton, terus aku kayak nervous. Iki aku takut pertunjukannya jelek, terus kita gak di hire lagi apa? Let's go get the party started. You know how to get it going. I'm so fired up, I'm ready to go. The music's moving my soul. I'm busy going. 1, 2, 3, 4. Untuk Anda ada persembahan spesial, yaitu di sini kami ada kedatangan baru, ada zookeeper baru di Royal Safari Garden, yaitu ada Girl Squad yang akan menampilkan penampilan dari burung yang sangat luar biasa ya. Ada yang tahu gak kira-kira burungnya apa? Wow, luar biasa, sudah tampil hari di hadapan Anda. Ini dia persembahan dari Burung Enggal Cila bersama Girl Squad. Gambreng. Alayum gambreng. Aku. Selamat pagi. Akhirnya ternyata bisa juga aku, padahal pas latihan aku yang paling zonk, tapi pas challenge tadi, pas show, wih burungnya langsung wih terbang sekali masuk. Itu dia persembahan dari Girl Squad. Terima kasih. Selamat bisa kembali ya, luar biasa. Gimana nih penampilan dari Girl Squad tadi? Hebat. Seru. Si Zuka agak-agak. Wah, iya, oleh-oleh. Oleh-oleh dari Zuka. Saing sama aku. Kita toh. 3, 2, 1. Girl Squad, yes, Queen. Girl Squad monitor, Girl
Yes, Queen Monitor. Yes, Queen. Selamat, kalian telah menyelesaikan seluruh tugas dari Zookeeper. We're done. Wow, kita udah selesai. Kalian ditunggu oleh Zookeeper Lead di tempat untuk mendapatkan reward bagi salah satu dari kalian. Aku sih. Patatin Suzuka enggak? Tapi aku yang berhasil kayak tantangan terakhir pasti kan yang paling enggak bisa. Enggak. Sombong. Tiba-tiba sombong. Iya. Oke, girls. Selamat untuk hari ini kalian sudah melakukan semua kegiatannya dengan baik. Yeay. Dan terima kasih banyak untuk hari ini karena Girl Squad nih sudah memberi warna baru nih untuk Zookeeper di Royal Safari Garden. Wow. Ya. Semua tugas dilakukan dengan baik, luar biasa. Karena tugasnya sudah selesai, jadi di sini saya akan mengumumkan siapa Zookeeper terbaik hari ini. Kamu juga keras. Kakak. Mar, kuman Mar. Yang depan aja. Ini lihat coba warna putihnya. Kasih lagi. Gagal nih. Itu kan bisa jadi mahkota. Oh gitu, iya. 15.000 nego. Aku. Dan pegawai of the day adalah kakaknya bingung. Siapa ya? Waduh. Semuanya bagus sih. Tersakiti. Itu salah. Oke. Paula. Lumayan lah tersakiti dapetnya. Oke. Bener tuh aku menjadi pegawai of the day. Ya, gak apa-apa deh, mau siap-siap tak pura-pura sakit tapi supaya jadi pegawai of the day. Ya wes lah, gak apa-apa. Kali ini C. Paula sih menang, gak apa-apa. Karena kasihan ya, tadi kakek wes ditendang terus dia gak dapet reward. Kayak ya wes lah, pen-pen. Ya aku udah tahu bukan aku yang akan menjadi pegawai of the day, tapi ayo mikir-mikir berlian. Si So ditendang lama, ular kecil itu makan kambing, ya udah. Oke, karena Kak Paula sudah menjadi pegawai of the day nih di sini. Jadi Kak Paula berhak mendapatkan 2 loyang pizza. Tim Marella ini nih. Makasih. Kak, bukan hashtag Tim Marella. Tim Paula ya, Kak ya. Makasih Tim Berlian. Ya, Kak. Berlian. Love you. Mau enggak? Oke. Biarin. Ternyata perjuangan sakit ini gak sia-sia, Queen Boss menghargaiku. Dan ternyata dikasih pizza 2 loyang. Mantap buat aku seorang. Girl Squad Monitor. Oh iya lupa, gak bisa nih tangan. Roger. Thank you for today. Good job. See you on the next job. Thank you. Aku dendam. Selesai juga pekerjaan hari ini. See you on the next job. No more pupu, please Queen Boss. Aku siap pol buat next job apapun itu, tak ladeni dan bisa jadi pegawai of the day lagi. See you on the next job. Jangan lupa hire kita.